Laporan saya ke AFC itu update saya setiap hari. Kalau terlambat kami ditegur, ini kan bisa menjadi masalah bagi Persipura Jayapura. Setiap laporan saya bawa, maka itu mereka akan membantu Persipura dalam laporan-laporan kita ke AFC. Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano mengatakan dengan terputusnya jaringan fiber optik bawah laut milik Telkom di perairan utara Papua ternyata berdampak terhadap laporan kesiapan tim Persipura Jayapura oleh manajemen kepada pihak AFC. Laporan saya ke AFC itu update saya setiap hari. Kalau terlambat kami ditegur, ini kan bisa menjadi masalah bagi Persipura Jayapura. Setiap laporan saya bawa, maka itu mereka akan membantu Persipura dalam laporan-laporan kita ke AFC untuk mengupdate setiap laporan perkembangan apa yang diminta, administrasi-administrasi. Diharapkan kondisi ini segera pulih dan kembali normal agar tidak berdampak luas terhadap seluruh aspek kegiatan masyarakat di Kota Jayapura. Sebab internet sudah menjadi kebutuhan utama selain makanan dan minuman bagi kehidupan masyarakat. Dari Kota Jayapura, Papua, Melvi Andres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live.